Halo semuanya, kembali lagi di channel Setar Gaming. Pada video kali ini, saya akan memberikan kabar baik pada kalian, yaitu fitur sembunyikan hasil pertandingan atau hide history sudah hadir di original server pada updatean kemarin. Untuk cara hide history ML di original server adalah buka pengaturan, pilih privasi, lalu klik aktifkan sembunyikan riwayat. Kalau kita sendiri tidak bisa melihat hasilnya ya. Jadi saya akan melihat akun utama yang sudah disembunyikan riwayat tadi dengan akun kecil saya. Hasil pertandingan akun utama saya sudah berhasil disembunyikan. Untuk hide history ini memiliki untung dan ruginya ya. Yang pertama untungnya adalah kalian bisa menyembunyikan hasil pertandingan kalian yang lost streak, supaya kalian gak malu saat dikepoin orang lain. Biasanya kan banyak yang malu saat dikepoin orang lain. Kalau hasil pertandingannya lost streak, terus diajak mabar, nggak mau. Nah, untuk ruginya adalah, ini bisa menjadi kesempatan yang besar bagi para player gamer. Karena biasanya, untuk melihat apakah player tersebut player gamer atau enggak, bisa dilihat dari hasil pertandingan, apakah dia ketemu player yang sama terus, berapa menit hasil pertandingannya, dan item-itemnya. Nah, dengan adanya fitur sembunyikan hasil pertandingan ini, makin susah untuk melacak player gamer tersebut. Oke, mungkin video ini singkat saja dan semoga cara ini berhasil buat kalian yang ingin menyembunyikan hasil pertandingan kalian. Jangan lupa untuk di-subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video berikutnya.